Pokoknya kalau udah keluar pilihannya kasih tahu mama ya, jangan pilih dulu. Anak pintar. Hah? Udah keluar? Tapi mama masih sibuk. Kalau dokter aku takut disuntik. Mending Mavi aja deh. Mah, pilihannya udah keluar. Tapi kamu belum pilih aku kan? Aku pilih Mavi ya loh. Keren apa? Kan? Itu pekerjaan berbahaya nak. Kok kamu pilih itu sih? Gak tanya mama tapi dulu. Aku takut disuntik mah. Harusnya kamu pilih dokter nak. Ya. Happy birthday anak kesayangannya mama. Makasih ma. Hari ini kamu bakalan ketemu jodoh kamu. Hati-hati ya. Hai Lem. Hai. Hari ini kamu bakalan ketemu jodoh kamu kan? Iya. Kamu bego banget sih pilih Mavi. Ya aku mana tahu. Waktu itu kan aku masih kecil. Aduh. Tuh kalau jalan lihat-lihat dong. Sakit oncom. Lu yang jalan gak lihat-lihat. Dasar Siti Semilikiti. Enak aja. Namaku bukan Siti Semilikiti. Namaku Helena kali. Gue gak tanya nama lo. Emang lo gak tahu siapa gue? Aku gak tahu. Dan gak mau tahu. Dasar cewek senteng. Ih, gak mungkin lah jodoh aku si kutu kupret itu. Salah nih sistem. Kurus ceking kayak gitu. Jadi bos mafia. Permisi, apakah Anda bernama Helena? Iya. Tunggu, kok kalian bisa tahu namaku? Ikut kita sekarang. Ih, apa-apaan sih kalian? Main tarik-tarik tangan orang aja. Jangan-jangan kalian geng penjual organ ilegal ya? Bukan, kami disuruh bos untuk membawa Anda ke markas. Bos kalian siapa? Bos Udin Kudin. Udin Terkudin Kudin? Sopo iku? Bos kami namanya Udin Kudin, bukan Terkudin Kudin. Sakarep lah. Tapi aku gak kenal sama bos kalian. Yaudah, ayo ikut kami sekarang. Gue gak mau ikut kalian. Oh yaudah, kita pakai cara kasar. Siapa takut? Dia berani sama kita. Dia cewek pasti kalah. Sini maju. Ya, kamu boleh pukul duluan. Aduh. Bilangin ya ke bos kalian, jangan main asal culik. Taiwan sini. Hai Le. Hai. Udah tahu berita terbaru? Berita apaan? Ada grup mafia yang dihajar habis-habisan sama satu cewek. Oh, kemarin aku juga habis berantem sama cowok-cowok yang mau culik aku. Ciri-cirinya gimana? Tinggi, berotot, ganteng-ganteng, pakai baju hitam gitu deh. Itu grup mafia Le. Hah? Itu grup mafia? Mafia apaan itu? Menye-menye, kalah sama cewek. Le, itu bos mafianya, ganteng banget. Hah? Itu bos mafianya? Iya, ganteng kan Len? Hah, mata lu bitor? Lu yang bitor Len, dia lu ganteng. Mau aku bawa ke psikiater? Nah, buat apa? Aku kan gak gendeng. Biar otak lu waras. Lah, asem. Om, Siti Semilikiti. Lu ngomong ame siapa? Ya ame lu lah Semilikiti. Tapi nama gue bukan Siti Semilikiti. Gue gak peduli, ikut gue sekarang. Hih, apa-apaan sih? Tarik-tarik tangan orang sembarangan. Lu udah bikin anak buah gue babak belur. Lu harus tanggung jawab. Itu kan salah lu juga kali. Lu kemarin minta bayuan kan? Gue ladenin. Gak takut. Oke, mari kita buktikan. Ayo sini pukul duluan. Hah? Lepasin gak? Lu cuman bisa gitu doang. Aduh, burung kakek-kakekku. Gimana? Kalah kan Udin Terkudin Kudin? Awas lu ye. Bye. Len, gimana? Siapa yang menang? Ya jelas aku dong. Gile, kamu bisa ngalahin bos mafia itu. Dia gak pantas disebut bos mafia. Ampun Suhu. Ma, aku pulang. Gimana, kamu udah ketemu sama jodoh belum kamu? Belum kok, belum ketemu. Kalau gitu, mau gak kenalan sama anak teman mama? Dia CEO loh. CEO? Iya nak, siapa tahu pekerjaan jodoh kamu bisa berubah. Ah, boleh juga. Ya udah siap-siap okay, sana. Oke, Ma. Ma, gimana? Udah cantik belum? Aduh, anaknya mama udah kayak bidadari. Makasih, Ma. Eh, ada bel mal. Pasti anak teman mama. Bukain okay. Dong, sayang. Hah, elu? Ngapain sih lu ngintilin gue terus? Sorry, emang kita pernah kenal? Gak usah acting deh, lu. Dasar Udin Terkudin Kudin. Oh, maksud kamu kembaranku. Kamu kembarannya Udin Terkudin Kudin? Iya, kenalin. Namaku Unyil Kuyil. Oh, aku Helena. Kamu cantik sekali. Ini bunga buat kamu. Oh, makasih ya. Maaf soal iya, tadi. Iya, gak apa-apa kok. Nak, siapa yang datang? Saya Tante Unyil Kuyil. Oh, ajak masuk, nak. Iya, ma. Wah, kamu ganteng sekali ya, Unyil Kuyil. Makasih, Tante. Aku pergi ke kamar sebentar ya. Iya, jangan lama-lama ya, nak. Hah, gila. Dia beda banget sama si kutu kupret ngeselin itu. Andai bisa tukar jodoh. Hah, bisa? Pasti aku pilih. Nak, cepet kesini. Oh, iya, Ma. Iya, ada apa, Ma? Ini si Unyil Kuyil mau ngajak oh, kamu ngedit. Iya, Ma. Kita pergi dulu ya, Ma. Hati-hati ya, Nak. Kita mau kemana? Aku bakal ngajak kamu ke tempat yang indah. Oh, iya. Aku ada di mana? Hah? Aku ada di mana ini? Kok tanganku diikat?
Kamu sudah bangun toh? Persiapkan dirimu ya cantik. Semua organmu akan aku jual. Maksud kamu? Gue mau lihat Udin Kudin menderita. Karena sebentar lagi orang yang dia suka meninggal. Mungkin dia suka sama aku. Dia suka sama lu dari pertama kali kalian ketemu. Woi! Udin terkudin kudin. Jangan mendekat atau orang yang lu suka mati di tangan gue. Lu salah orang, Keles. Orang yang gue suka Siti Semilikiti, bukan dia. Kalau lu mau bunuh dia, ya bunuh aja. Lah, asem. Lu yakin bukan Helena yang lu suka? Yoi, kalau lu mau alamatnya Siti Semilikiti, lepasin Helena dulu. Dikira gue bego apa? Panggilan sayang lu ke dia kan Siti Semilikiti. Untung kakiku gak diikat. Rasain tendangan mautku. Aduh, burung kakak tuaku. Makanya, jangan macem-macem sama gue. Guys, cepet tangkap Unyil. Siap, bos. Gue nyelamatin Helena. Duluan. Ayo, kita keluar sekarang. Parah lu ye, untung gue gak dimutilasi sama saudara kembar lu. Lu gak apa-apa kan? Pipi lu masih cabi, mata lu masih dua, hidung lu masih pesek. Iya, apaan sih? Kesambar apa sih lu? Gue kesambar petir-petir cinta. Bilang aja lu suka kan sama gue. Yoi dong, lu mau nikah gak sama gue? Nikah sama lu, bos mafia. Iya, mau ya, mau ya. Boleh sih. Yes, yes, yes. Asal ada syaratnya. Syarat apaan? Syaratnya gue jadi bos mafia, lu jadi dayang gue. Gimana? Oke, deal. Ayo kita nikah sekarang.